Anak dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, Nikmatullah RP, berkendara ugal-ugalan dan melaju kencang di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam 5 Agustus 2023. Aksi pengendara mobil berstobo ini membuat seorang pengendara motor terjatuh. Kepala Satlantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha menyatakan, Senin sore polisi telah memeriksa pelaku dan mengamankan mobil yang digunakannya. Sementara ayah pelaku menjelaskan, anaknya berkendara dengan terburu-buru lantaran disuruh beli nasi kuning. Lakas jatuh enaknya orang ya, gara-gara koboi di jalan pakai strobo. Dia pulang, dia menuju pulang, kabarnya dia disuruh beli makanan. Jadi buru-buru pulang karena sudah 7:30. Mungkin ditelepon sama orang di rumah, pulang cepat, katanya mau beli makanan ya, mungkin.